Sikarang. Darren Rafael, SMP Santa Maria Sumedang. Malvino Muhammad Williams, SMP Ar-Rahmah Malang. Nawaf Amjad, SMPN 1 Cirebon. Dan yang terakhir, raih medali perunggu kelas 8 SMP, Teror Alvin Tanjaya, SMP BPK Penabur Bandar Lampung. Baik, sesaat lagi kita akan umumkan untuk kelas 9 SMP. Dan yang akan memberikan penghargaan untuk kelas 9 SMP yaitu perwakilan KPM Cabang Solo, Bapak Hari Purwanto. Kami persilakan untuk bersiap naik ke atas panggung. Baik, untuk kelas 9 SMP, kelas 9, mana kelas 9 di atas ya? Siap-siap. Saya akan bacakan untuk pemenang perunggu untuk kelas 9. Yang pertama, peraih medali perunggu untuk kelas 9. Selamat untuk Evan Lucian, SMP Gembala Baik Pontianak. Ibrahim Ihsan Rashid, SMP Nur Hidayah Solo. Inggar Pratiwi dari SMPN 1 Bogor. Fedri Firman Anugrah dari SMPN 1 Cimahi. Reifandi Nawal Pratama dari SMPN 115 Jakarta. Rian Rivandi dari SMPN 5 Sukabumi. Vindasya Almeira dari SMPN 2 Depok. Berikutnya masih dari kelas 9 peraih medali perunggu, Gregory Wirya Yuwana dari SMP IGS Palembang. Arya Eda Fausta Ciaman dari SMP Lentera Kasih Denpasar. Azmi Mahmud Bazid dari SMP Nizamia Andalusia. Wildan Bagus Wicaksono, SMPN 1 Probolinggo. Putih Raisa dari SMP IT Darul Abidin Depok. Razan Ahsan Rifandi, SMP Kusuma Bangsa Palembang.
Fauzan Ibrahim Zakaria dari SMPN 2 Depok. Dan yang terakhir, Shilda Kamilia Hidajat dari SMPN 1 Bogor. Selamat kepada peraih medali perunggu untuk kelas 9 SMP ya, yang sudah disebutkan. Penyerahan penghargaan disampaikan oleh Bapak Hari Purwanto selaku perwakilan KBM Cabang Solo. Baik, sebelum diumumkan, bagi yang kelas 10 SMA ya, mana kelas 10 suaranya? Masih ada? Masih ada di atas ya. Baik, ada dua pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama, bagi para peraih merit ya, silakan nanti dapat mengambil sertifikatnya di meja informasi. Sekali lagi, pada para peraih merit, dapat mengambil sertifikatnya di meja informasi. Pengumuman kedua, untuk informasi peserta terbaik di tingkat provinsi akan diumumkan menyusul di website kpmseikhlasnya.com ya. Untuk para semi finalis ya, yang di tingkat provinsi akan diumumkan di website kpmseikhlasnya.com. Baik, untuk yang menyerahkan penghargaan selanjutnya, kelas 10 sampai 12 SMA, kami persilakan pada perwakilan KPM di Bali, yakni Bapak Bambang Sugiyato. Kepada Bapak Bambang, kami persilakan untuk bersiap naik ke atas panggung. Baik, langsung saja, siapakah peraih medali perunggu di kelas 10 SMA? Muhammad Fikri, SMA Negeri 3 Bandung. Harif Hayullah Rahbani, MA Dar Al-Ilmi Serang. Muhammad Farhan Syakir, SMA Alpha Centauri Bandung. Moh Fadrin Sepranjani Fatah, SMAN 3 Kota Sukabumi. Muhammad Alfrio Fada, SMAN Sengrat Blitar. Muhammad Najib Amanullah, SMA Trend Science Jombang. Siva Afra Kamila Mumtaz, SMAN 1 Bogor. Muhammad
SMA IC Al Kausar Sukabumi. Abdul Rasid Emma Arisalah Pada. Dan yang terakhir, Christopher Chang, SMA Negeri 10 Samarinda. Selamat kepada kelas 10 SMA. Baik, kalau tadi kelas 10 peraih medali perunggu, sekarang akan saya bacakan untuk kelas 11 peraih medali perunggu. Yang pertama, mana nih kelas 11 di atas ya, siap-siap. Yang pertama, peraih medali perunggu untuk kelas 11, Yasmin Eksa Kamilia dari SMAN 1 Bogor. Syahrul Riza dari SMAN 1 Bojonegoro. Muhammad Fandra dari MAR Risalah Padang. Dwi Nur Saleh dari SMA Kebangsaan Kalianda Bandar Lampung. Muhammad Adriansyah Ruswandi, SMAN 3 Kota Sukabumi. Haidar Izul Haq dari SMA DU 2 Jombang. Amir Lutfi Ajis dari SMA Transens MUH SRG. Dan yang terakhir untuk perunggu kelas 11 SMA, Muhammad Faza Hanifan dari SMA IT Ashifa Boarding School. Ya, selamat pada siswa kelas 11 SMA yang sudah disebutkan namanya.